Itu aja yang mungkin bisa saya jelaskan. Mungkin ada teman-teman atau Pak Rudi mau ditanyakan sama saya. Ya, jawabannya memang demikian, 600 gitu ya. Tapi... Terima kasih Pak, makasih teman-teman. Usaha dari A ke B, kemudian kita jumlahkan dengan usaha dari B ke C. Nah, untuk mencari usaha dari A ke B, saya menggunakan cara menghitung luas bangun yang ada di bawahnya. Jadi untuk mencari luas ke A ke B, di sini ada bangun, bisa dilihat bentuknya adalah trapesium. Maka kita bisa menggunakan rumus trapesium untuk mencari usaha dari A ke B. Dari ujung sini ke ujung C, maka cara mencarinya adalah W sama dengan 2P kali P. Jadi dari B ke C itu jaraknya V-nya itu adalah 2 dikali P-nya. Dikali P-nya adalah 50 kali 10 pangkat 5. Jadinya adalah 100 kali 10 pangkat 5. Hasilnya adalah 10.000 joule. Dan diubah ke kilojoule jadi 10 kilojoule. Kemudian W totalnya berarti 7 kilojoule ditambah 10, maka hasilnya adalah 17 kilojoule. Sekian presentasi dari saya. Oke, bagus sekali. Ada yang mau bertanya, silakan ditanya temannya. Ada yang mau bertanya dari si Valen tadi ya, nomor 6 ya. Ada yang mau bertanya, nak? Silakan ditanya si Valennya, masih semangat dia mau jelasin. Yang diketahui kalornya tuh kayak satunya tuh 600 joule. Iya. Kita pertama-tama mencari efisiennya. T1 kurang T2 per T1 7 per 12 bagi 50. Terus kita cari usahanya. Efisien dikali kalor yang pertama tadi. Terus 7 per 12 dikali 600 itu 50, terus dapat 350 joule. Sudah, Pak. Oke. Ada yang mau bertanya temannya? Sedikit. Sudah paham, Pak. Sudah paham. Oke, terima kasih buat Sarah. Bagus ya. Dan benar juga Bapak nilai A juga ya. Silakan. Kita lihat dulu. Oh, Bapak apa ya? Bapak Pin dulu ya. Supaya lebih. Lalu, sudah diketahui PA tadi sama dengan 2 dan ini PA per TA sama dengan PD per PD. Tadi PA kan sama dengan 2 dan PA-nya sama dengan 500 persen. Sehingga 2 per... Oh ya, tadi kita udah ketemu di mana si BD tadi sesuai grafik itu 6 dan si suhunya 450 Kelvin. Ini kita pindah ke sini, ini ke sini, 6-nya 2 ke sini, ini 2 ini yaitu BC itu berasal dari grafik juga. Jadi ini kita pindah ke sini. Kode sebelahku. Jawabannya dan caranya juga mungkin sudah paham, tapi Bapak yakin yang lainnya temannya juga sudah paham, makanya tidak ada yang bertanya gitu ya. Benar semua dari 6 yang Bapak lihat dari presentasinya, cara penjabarannya juga sudah
Ya, pintar lah, bagus ya. Ahli-ahli fisika nampaknya. Matematikanya bagus. Ya. Oke. Ya, selanjutnya Bapak akan share itu nanti. Dan Bapak akan presentasikan. Nah, kita mulai dari soal nomor satu. Jadi usaha yang dilakukan dalam satu siklus berarti boleh A, D, C, B, A. Kembali ke A. Dari B, B, A, D, C, B. Itu bisa kita kerjakan dengan melihat masing-masing proses dulu ya. Ini konsepnya. Tapi ada cara yang gini juga. Nanti kita terapkan. Dari usaha dari A ke D itu namanya isofori. Volume tetap. Volume tetap usahanya. Tidak ada volume di sini. B2 ke 1 nya 6. Kemudian usaha dari D ke C itu isobarik. Isobarik itu namanya ya. Isobarik yang ini. Dari D ke C. Ada perubahan volumenya, tapi tekanan tetap. B nya ini. B tetap 1. Ya. Jadi min 400, jadi panahnya dari min ke kiri ya, min karena 2 ya, jadi keadaan akhir dan ya. Keadaan awal. Jadi oke. Dari CKB kembali isofori CKB. Isofori. Dari B ke A isobarik kembali, tapi arahnya positif. Pascal meter per meter pangkat 3 itu joule ya. Pascal itu adalah newton per meter kuadrat. Jadi kalau di apa nanti di besaran pokoknya menjadi joule ya. Jadi usaha keseluruhan menjadi totalnya dari WAD, WDC, WCB yang diperoleh 400 joule. Nah, cara yang lebih cepat adalah yang ini. Nah, kalau kita cara cari luas, yaitu luas persegi panjang yang ini. Luas yang ini aja, satu siklus ini, persegi panjang. Dia bernilai positif jika searah putaran jarum jam siklusnya. Jadi, kenapa negatif, kenapa positif? Nah, ini 400 joule. Ini lebih mudah. Ini diterapkan oleh si Valen tadi untuk mencari soal dua ini. Nah, ini dia. WAD itu isokorik. WAD. Kita memang mau mencari suhu di C, suhu di sini. Tetapi kita harus tahu dulu prosesnya dari boleh dari D ke C dulu kan. Tapi dari D ke C kita belum tahu suhunya. Di sana gitu ya, di ini berapa gitu ya. Jadi T di D itu adalah 450 Kelvin itu isokorik. Isokorik volume tetap, rumusnya ini. Jadi dapat T di D. Jadi kalau di C kita harus cari ini prosesnya isobarik. Isobarik tentunya kalau isobarik rumusnya ini. Jadi rumus yang singkat tadi isobarik isokorik harus dihafal ya, lalu tahu konsepnya, lihat gambar tahu oh ini isobarik isokorik isobarik. Jadi dapatlah CC-nya adalah ya paling dengan seperti tadi benar. Yang berikut sebuah mesin Carnot ini tadi kerjaan si Sarah nampaknya seperti ini. Di sini mesin menyerap kalor, menyerap masuk dia kalau ke sistem. Kalau di mesin masuk kalornya tadi melalui sumber bensin lah gitu ya. Tapi kita perlu tahu bahwa untuk mencari usaha harus yang ini kan. Oke. Satu kurang Q2, Q sini kurang Q2. Jadi Q2-nya belum tahu kita. Gimana cara mencari Q2? Sementara efisiensinya ini dan rumus yang ada ini. Oh,
berarti G2 harus kita cari. Dengan demikian, boleh kita substitusi dulu supaya sekali saja kita mencari G itu kita konversi ke T. Jadi G1 kurang G2. Jadi kita buat keputusan G1. G2 nya di sini menjadi G2 menjadi 1. Jadi ini rumus yang kita pakai mencari ini. Nanti akan bapak bagi ya. Oke. Jadi itu tadi sudah dijelaskan oleh si Sarah. Bagus sekali. Nah ini yang mudah sebenarnya. Kok nggak ada yang menjawab ya? Sistem melepaskan 1500 joule kalor. Kalau melepas kalor apa itu? Positif, negatif? Negatif. Nah, ini caranya melihatnya seperti ini. Rumusannya ini. W, ini diingat ya. Kalau ada soal yang seperti ini, ingatlah ini. Ingat. Sistem memberikan usaha keluar positif W. Usaha itu W. Work. Kalori itu Ki. Jadi kalau sistem ini mendapat kalor dari luar, mendapat usaha dari luar, kebalikannya kalor yang masuk positif, kalor yang keluar. Dengan demikian, kita tinggal masukkan aja perubahan yang di dalamnya adalah yang menikmati. Nya negatif. Kenapa? Negatif. Karena rumusnya sudah seperti ini, gitu ya. Makanya W-nya 200 positif, positif. Jadi karena rumusnya negatif, jadi 700 turun karena min hasil lahirnya. Oke. Yang berjawabannya sudah menjelaskan dengan benar apa yang berlaku ya, gampang ini karena koefisien performansi tadi sudah bapak jelaskan ya, mesin pendingin sebenarnya ini efisiensi untuk mesin pendingin, untuk membedakannya disebut dengan koefisien performansi karena K2 yang dipakai gitu ya, terbalik gitu kan. Kalau dia mesin biasa Carnot, mesin efisiensinya adalah W per K1 kan yang masuk gitu ya. Di sini enggak, K2 yang diubah menjadi K1 gitu, jadi diturunkan suhunya gitu ya. Usaha diperlukan untuk dari suhu rendah ke tinggi gitu ya, jadi diubah. Nah yang kemudian ini valen tadi, valen yang mengerjakannya ya, ini sudah menggunakan luas. Valen ini menggunakannya luas apa ini, trapesium gitu ya, iya, setengah alas kali setengah kali jumlah sisi sejajar kali tinggi. Ini sisi sejajarnya yang ini 250 kali skupa kali ini tadi yang ditanya si depannya supaya jelas. Kemudian yang ini bahasan untuk yang ini persegi panjang. Jadi usaha totalnya adalah ini. Benar, paling. Kemudian yang berikut, nah ini untuk proses adiabatik. Dengar, adiabatik ada rumusannya, yaitu tidak melibatkan kalor. Kalau untuk PV ada gambar di sini koefisien apanya, gambarnya itu tetapan adiabatiknya. Kalau untuk suhu dia seperti ini. Jadi kalau untuk volume dan tekanan, kalau untuk suhu seperti ini, ada bedanya di sini gitu ya. Nah itu dia, jadi dapatnya 8100 Kelvin. Ini pekerjaan belum ada yang mengerjakan tadi ya. Nah ini adiabatik. Oke, ada pertanyaan tentang ini?
Oke. Joko. Hanya masuk fakultas. Kalau nanti matematikanya ini kok bisa segini dengan ini. Nah, itu matematika lagi ya. Gitu. Nah, sekarang proses yang ini jadi memang isotermal ini ada pakai logaritma natural ini apanya NRT-nya itu ya. Jadi kita masukkan ke sini saja nanti seperti ini. Itu kali logaritma natural 50 dengan apa nanti bisa di kalkulator ini logaritma natural 7 atau 1 tujuannya adalah ini di satunya. Nah, kemudian yang berikut ya. Ini tadi sudah dijawab oleh si perusahaan ya, kalor yang normalnya mesin, kalau misalnya mesin mobil kita dengan efisiensi 40% sudah bensin itu. Kalau misalnya oktan yang tinggi, efisiensi mobil sampai 50-60%, udah bagus sekali mesinnya, performance-nya. Karena banyak pembuangan, makanya gas dengan oktan yang tinggi, pembuangannya sedikit. Mungkin dengan gas nanti mobil akan lebih efisien, mungkin sampai 60%. Ya, ya, kemudian tadi sih, Harit. Saya, Pak. Harit, ya? Iya, Pak. Iya, Pak. Benar, ya? Oke. Sangat bagus sekali. Bapak, berterima kasih kalau seperti itu.